berduaan yang bukan muhrim itu hukumnya haram. Cepat ya. Berpenampilan kayak begini pasti gara-gara mau latihan sepeda. Iya. Kok malah kalian yang jawab? Latihan sekarang. Iya latihan sekarang. Setuju. Ayo. Kita latihan. Ya udah, ayo. Kita latihan dong. Di mana latihannya? Tuh di taman depan itu. Yaudah yuk, latihan sekarang. Ya. Nih, sepeda buat kamu. Gak usah, makasih. Aku bawa sendiri kok. Hah? Bawa sendiri. Punya sepeda. Sepeda. Bentar ya. Aku punya sepeda. Hei, kalian laki-laki cuma ngeliatin doang. Bantuin. Woi, kapten dulu. Wah, keren banget. Wow, keren. Apanya yang keren? Sepedanya. Yang punya juga keren. Wah, gombal nih kapten. Kamu kok niat banget sih? Iya dong, segala sesuatu itu tergantung sama niatnya. Ya kan? Itu, benar. Yaudah yuk, kita latihan yuk. Ayo. Kita buka dulu nih. Apa nih? Ntar tinggal dipasangin doang kan ya bannya? Iya. Wih! Sampai kali. Malang gua. Mana lo malang? Lu lompatinnya yang banyak, jangan satu-satu doang. Latihan kita. Oh, jadi kan bes latihan di sini? Iya. Yaudah, sekarang kita pemanasan dulu ya. Pemanasannya ngapain? Kita puter-puter aja dulu. Oh, iya. Gitu. Halo? Apa kabar? Kamu baik kan? Baik, alhamdulillah. Bagus deh kalau gitu, soalnya aku khawatir banget sama kamu gara-gara soal kejadian tadi. Ya, aku cuma takut kamu kenapa-napa lagi. Aku gak kenapa-napa kok. Oh iya, kamu lagi di mana sekarang? Aku lagi di... kita di mana sih? Di lapangan Kampung Kandang. Oh, aku lagi di lapangan Kampung Kandang. Itu deket rumah aku dong. Oh ya? Yaudah. Kamu tunggu di situ ya. Aku segera ke sana. Ah, iya. Oke. Woi, jadi latihan kagak? Tahu lu bos. Ntar dulu. Gue pengen meraih masa depan. Masa depan. Masa bodoh lu mah bos. Asik. Jadi pengen peluk deh jadinya deh. Kagak. Jangan peluk-peluk gue lo! Ntar gue tetanus lagi.
Guguk kali ah. Hampir guguk rabies, cuy. Mana bos? Kebiasaan kan, main tinggal aja. Kagak ajak-ajak. Tahu, sendirian baik lu. Robet, satu trik lu, Bet. Udah lu ajar deh, satu trik, dua trik. Nah, 10 kali lagi juga apa-apa. Udah, cabut aja gua. Kemana lu? Cabut, mau pergi ninggalin lu. Udah ketebak ending-endingnya begini. Sono lu pergi lu. Gua tahu jalan pintasnya. Walaupun ntar gue ditinggal juga. Aduh, capek nih gue begini ditinggal mulu. Nah, sabar. Jangan nangis mulu. Sakit hati gue, sakit tau gak? Ya ngerti, emang bos mah orangnya begitu. Lagian sih. Ketemu calon jodoh masa depan. Dia cantik tajir. Siapa sih, Jack? Ya elah, yang tadi Ayah ceritain, Mi. Ah, pikun Mami orangnya. Lah, kan lu ceritainnya mah cuma kenalan sama cewek cakep yang bakalan jadi calon pacar lu. Emangnya itu cewek demen sama lu? Udah deh, Mi. Nanti juga Mami bakalan tahu kok. Pokoknya Mami gak bakal nyesel punya calon mantu begitu. Yang bakal nyesel tuh lo, Jack. Soalnya tuh cewek udah dipacarin sama si Udin duluan. Lu ngomong sekate-kate lo, Bang. Udin lagi, Udin lagi, Udin lagi. Ah! Udin, Udin, Udin. Ah! Yalah. Mi, Babe mana? Au, kemana Babe lo? Dia mah kagak betah di rumah. Kelayaban baik kerjaannya. Orang bulu kakinya jatuh kali di jalanan. Kece banget bos. Kece bung banget dah pokoknya. Cucok, 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 cucok gitu ya. Nah, itu dah sih kenapa bos? Gak bisa digedein lagi. Orang ganteng begini juga. Tahu. Deh, mending kita ke lapangan sekarang. Yus. Tuh, lurusin rambut dia Bang Mansur. Lah. Aduh, dari dulu udah keriting. Bocah, jagain anak. Bocah, jagain anak gua ya. Anak Mami Saoda. Siapa? Ini militer. Yes, oke. Laksanakan. Cabut. Tunggu. Ini muka disuruh keritingin sama bos. Apa yang dikeritingin udah keriting begini? Gigi gue, ha. Gigi gue. Enggak gue. Dah Mami, cabut ya. Gus, berangkat nih. Ayo Bunga, sekarang bagian kamu. Aduh, aku kan belum bisa, takut ah. Ya Bunga, kamu loncat. Ih, gimana tuh kalau jatuh gimana? Ya udah deh, kalau kamu nggak berani loncat, gimana kalau kamu latihan freestyle? Boleh-boleh coba lihat. Gue tunjukin ya. Itu nggak ada loncat-loncatnya. Oh, ini freestyle? Maaf kapten. Man, katanya lu fokus ngelungguin kapten aja lu. Iya sorry kapten, nggak fokus nih soalnya ada Bunga. Jadi ini kaptennya. Contohnya dong, pasti freestyle kamu lebih jago daripada yang lain ya kan.
Iya Dol, tunjukin Dol. Iya, ayo. Ayo Dol. Ayo. Bunga, kalau urusan freestyle, loncat-loncat, atraksi-atraksian mah, biar anak buah aja yang nyontoin. Bisa aja. Iya, terus kamu bisanya apa? Aku bisanya mengagumimu sepenuh hati. Gombal. Bilang aja nggak bisa. Aduh. Udah. Bunga. Jadi kamu mau belajar yang mana dulu? Kayaknya. Mau jumping? Apa mau freestyle? Ajarin apa ya? Jumping dulu aja deh, Din. Ya udah, jumping. Pilihan yang tepat tuh. Tapi aman kan? Aman dong. Come on. Ayo hati-hati. Yuk. Sini. Op. Ya, balikin dulu sepedanya. Oke. Okay. Ya. Terus gimana pertama-tama? Oke, yang pertama berdoa dulu. Ya. Yang kedua, speed kamu harus cukup sampai di ujung jumperan itu. Yang ketiga, pegangan stangnya harus kuat, ya. Jadi ya, setelah speed cukup, pegangan kuat di ujung jumperan, kamu angkat sepedanya. Terus aku harus injek ini nggak sih di rem? Jangan ditahan, kamu loncat aja gitu. Oh jadi aku? Ya. Gitu, oke. Okay. Bentar. Tasnya lepasin dulu, ntar nyangkut sini, bahaya. Oh, yaudah. Kapten, titip dong. Ya Dol, pegangin tasnya Dol. Apaan? Pegangin tasnya. Jagain ya. Din, perlakuan lu gitu amat sama kapten. Tapi gak apa-apa. Pengorbanan, kagak dapet orangnya. Tasnya dulu aja. Jangan hilang ya, khusus. Belum perlakuan kapten gini banget. Diam lu, gak boleh ngeledek kapten. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, cobain. Udin dulu aku dulu? Yaudah, sekalian aku contohin ya. Lihat ya. Ayo Bunga, sekarang giliran kamu. Ayo kamu Bunga. Bisa. Pasti bisa. Ayo Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga, aduh. Udin lagi aja yang dapet. Ini akibat manggil nama lo 3 kali, Dol, jatuh. Wah, parah. Bisa si Udin. Kamu gak apa-apa kan? Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa. Makasih ya. Ya udah, lain kali kalau belum siap jangan dipaksain ya. Kayaknya gue pulang aja deh. Wow, lu mau kemana, Jack? Udah gak usah banyak ngomong deh lo pada, gue malas gue. Anak laki begitu main kabur-kabur aja lu. Lu banyak ngomong lu bikin ribet aja deh. Jack. Sini. Nah, lo dipanggil lo. Sana. Udah lah. Sekarang masih Udin. Sik. Asik. Minggir lu.
Kenalin, Udin. Gak perlu, kenal sama orang susah. Kita emang orang susah, ya. Pakaian aja kaos oblong. Gak kayak Jack. Kemana-mana selalu pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu Van Toffel. Iya emang, si Jack kemana-mana pakai jas, pakai Van Toffel. Maklum, namanya juga orang kaya, ya kan? Iya Jack, lu mah beli ketoprak aja so-soan pakai jas lu. Kemarin aja mandi di kali pakai jas. Iya. Eh, diam lu, berisik. Nggak sekalian lu bilang Bim, salah Bim, jadi apa? Brok, brok, brok. Ini orang susah kayak lu. Hah, orang susah. Kayaknya selangit. Enggak, gue pulang duluan. Mau kemana? Gak bisa mendadak. Eh, no, bos lo no, kejar. Gak dikasih jajan nanti. Sana. Ini gak ngalur nih. Lijas. Meja putih biar kompak. Alah, gaya apa lagi tuh. Buru. Lu lagi ngapain sih nuker kepahan? Enggak, lu lagi ngapain ikutin nabrak? Ah, elah. Aduh. Nyusahin aja lu. Udah pulang lah. Lu nyusahin juga. Siapa yang naruh pohon di sini lagi nih? Hah? Kayak gak ada kerjaan. Oh, ngapain lu ketawa tendang? Nah, daripada gue tendang lu. Tungguin! Aduh. Bener-bener si Udin nih. Berani-beraninya dia bikin malu gue di depan si Bunga. Bener-bener gue harus balas dendam buat bikin si Udin malu di depan Bunga. Eh bos, tapi si Udin kan kagak salah. Iya tuh. Bukan lo yang nentuin siapa yang salah, tapi gue yang nentuin siapa yang salah. Ye, yeah? Pokoknya si Udin yang salah udah. Dan kita kudu harus bikin si Udin celaka. Yah, bikin celaka. Yang udah-udah kan kita mulu yang celaka nih. Ash, pokoknya kali ini si Udin yang celaka udah. Batu banget ya gue punya anak buah. Kalau enak. Biasa dong Jan, Bang Jack mau ngamen sulap tuh di perempatan sono. Lu bocah rese banget lo ya, awas lu. Kabur. Eh, jangan kabur lu. Jangan beda gua bos. Yaudah. Bocah pada rese banget lu ya. Masih pelajaran lu. Woi. Saya nyirem-nyirem juga. Kirain gua telpon, matiin tuh handphone si Dadang. Bener suwe dah. Gua kelantar sendiri di sini, motor gua dilarikan sama dia. Emang lu pade ya?
rombongan bebenyit nih, balai dinamit. Dari kemarin lo sengaja mau nyelakain gue lo. Hah? Hah? Nih, gue sentir nih. Hah? Cang, jangan Cang. Kagak baik Cang, marah-marah Cang. Iya bener Cang. Kamar lain, tangga saya ada yang marah-marah. Eh, pagi ini meninggal. Ngeri ya? Iya benar tuh Cang. Eh bocah, lu tahu apa lo? Lu lihat di mana tuh orang marah-marah terus koit? Jangan sok tahu, lu lihat di mana lo? YouTube. Apaan tuh? Dunia maya. Apaan tuh dunia maya? Dunia yang gak kelihatan. Lah, emang lu bisa ngeliat dunia yang kagak kelihatan? Hehe, bisa dong, kamu yang terkenal. Ya gak? Iya. Hebat lo. Ya udah Cang, kita pergi dulu ya. Assalamualaikum. Tuh bocah pakai udah bisa ngeliat dunia lain lagi. Aduh, gua ngeri deh kalau soal koit mah gua belum mau. Aduh, mana si Dadang lagi ya? Aduh, gua kepret lu Dang. Pokoknya entar laki gua pulang, kita sergap dia. Siapnya? Kita interogasi dia. Siapnya? Enak aja sebagai perempuan, sebagai bini jangan mau diinjak-injak harga dirinya. Siapnya? Ini militer! Siapnya? Nyanya, lu gak usah takut. Ada gua! Nyanya, nyanya. Bos, 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 bos. Bos, nyanya. Udah nyampe dia. Saudara ku daki gunung. Sing, sing. Angkat tangan! Angkat tangan! Ini apa-apaan sih lo? Angkat tangan! Hah? Duk! Ngapain sih lu pade? Motor mana motor? Ngapain pulang pakai jalan kaki? Motor gua dipinjam sama Dadang, belum dibalikin. Bohong! Lu apa-apaan lu? Abang pakai bohong segala. Lu bagaimana sih? Gua dateng, bukannya lu seneng. Pan gua udah punya foto bakal ngancurin keluarga aja si Dadang. Apa? Ngancurin keluarganya si dia ada? Lah iya. Yang ada keluarga kita bang yang hancur. Nih, lihat. Apa ini? Lihat. Kenapa gua jadi salah kirim ya? Salah kirim? Lepas aja. Sini, HP abang sini. Jack basuh kayak gini gara-gara si Udin. Oh, pasti nih berenang sama si Udin di kali nih. Kagak! Nyat. Lu nih guyur sama si Udin? Iya. Waduh, ini si Udin nih.
Alhamdulillah. Tenang, Bang. Nah, lu tenang aja. Tenang aja. Babe bakal bikin si Udin lebih blaksak lagi. Mana nomornya? Halo, selamat siang. Apakah ini betul nomornya Udin, anaknya Bapak Dadang? Iya, betul. Bapak siapa ya? Kamu harus segera ke Jalan Kartini karena bapak kamu kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Terus gimana keadaan apa saya? Wow, sangat parah. Kepalanya bocor di kanan dan di kirinya. Pokoknya kamu harus segera ke TKP sebelum ajal menjemput bapak kamu. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Udin, kenapa? Abah kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Di Jalan Kartini, Man. Ya udah, Din. Kita harus ke sana, Din. Sekarang, Din. Ya udah, gue temenin, gue temenin. Kita pergi ya. Assalamualaikum. Ya udah, aku selamat. Hati-hati ya. denger ya. Pokoknya kali ini rencana kita gak boleh gagal. Ya? Kayaknya sih gagal, Bos. Orang si Jayus yang jaga. Udah, lu tenang aja. Si Jayus udah gue ancam. Kalau sampai dia salah ngasih kode, ya? Tenang. Cuma aja, Jayus kan lemot anaknya. Shhh, misi kali ini gue gak boleh gagal. Udin! Tuh, susi Jayus tuh, kasih kode tuh. Goes! Yaudah, ayo tuh siap-siap. Ayo. Tabrak-tabrakan. Jayus bete, gagal lagi nih gue, gagal lagi misi gue. Salah. Ayo, Din. Woi. Kejar, Bos. Woi. Jalan,
Jal, anak-anak katanya udah pada nyerah tuh. Udah pada masuk gang. Pasti gara-gara ngeliat kapten Adol mereka jadi takut. Iya juga ya. Bisa jadi. Ayo cabut. Ayo, terjang deh. Stop. Gak ada sopan-sopannya lu sesama rider. Sorry bro, gua lagi buru-buru. Ya bro, sorry. Ini abahnya Udin kecelakaan, kita mau ke sana. Oh gitu. Ya udah lanjut. Ya, makasih bro. Sorry ya. Maaf ya. Bro. Sepeda KTM udah ada kaptennya belum? Emang kenapa? Gue mau daftar. Lu bukannya ngajar teman lu nganter. Oh iya, sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa semua jadi kompak begini? HP telepon habis. Bensin habis. Duit juga seep. Jangan-jangan diatur sama Rojali nih. Kok jadi sozon sama Rojali? Mau sampai kapan ini kedorong begini terus, mah? Masih nekat main sepeda, hah? Enggak, bah, kan sepeda Udin udah dibuang sama abah kemarin. Iya bah, Udin gak main sepeda bah. Yang main sepeda Firman, Rizal, Adol. Iya bah, iya bah. Iya bah, bener bah. Bah, abah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ada apa? Barusan ada yang nelfon Udin bah, katanya abah kecelakaan. Ah. Tidak ada yang kecelakaan, lihat. Abah baik-baik saja. Abah yang curiga, kamu naik sepeda apa tidak? Enggak, bah. Nih, bah, nomornya, bah. Yang tadi nelfon. Bah, ya? Ini motor siapa? Ini motor Rojali. Bensinnya habis. Mana ya, bah, kalau itu? Biar Rizal yang nenteng itu motor. Iya, bah. Iya, nih. Lu sekalian beliin bensin, ya. Siapin. Tar dulu, sebentar. Kalau kamu bawa motor ini, saya pulang naik apa? Abah naik sepeda Rizal aja. Aduh, kan kamu tahu sendiri abah paling gak mau naik sepeda. Terus abah mau pulang naik apa? Aduh, saya mendingan jalan kaki atau naik angkot lah daripada naik sepeda, ya? Ya udah, abah hati-hati ya. Ya, awas kamu jangan naik sepeda ya. Iya pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah hati-hati ya. Ya. Awas kamu jangan naik sepeda ya. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Yaudah Jal, lo abis nganterin motor ini ke Bang Rojali, langsung ke Sablonan ya. Siap, Man. Boleh sepeda gue ya. Jadi ya. Hati-hati, Jal. Salam. Yaudah, Din. Kita muter balik ya, biar gak ketahuan apa. Ayo. Yuk, ambil sepedanya. Allah, kenapa ya jadi kepikiran terus sama foto yang dikasih liat Bang Jali? Kuatin hati ayah ya Allah, iman ayah ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh kenapa diam aja? Saya tuh kangen Jamila, kangen kamu. Disambut dengan senyum, pakai salim, sambut dengan baik. Abah tuh kangen sekali sama kamu, sama senyum kamu, sama bercandaan kamu, Jamila. Kenapa sih, Bah? Abah bohongin aja terus. Siapa yang gak bohongin kamu? Kamu tuh jangan salah paham sama saya. Abah kemana tuh naik motor berdua sama Jenap? Jamila bisa tahu kalau saya naik motor sama Jainab? Kenapa diem aja? Hah? Jawab, Bah. Saya mau jawab, Jamila. Tenang aja. Tenang bagaimana? Hei, gak bisa tenang, Bah. Gini loh, tadi Jainab ikut Abah tuh tidak sengaja. Saya teh tadi mau ngebalikin motornya Rojali. Gak sengaja ketemu sama Jainab di jalan, terus dia mau ngikut. Cuma itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata beneran. Abah tega banget sih, Bang, sama ayah, Bang. Kenapa salah ayah apa ya? Abah tega banget sama ayah. Jamila, dengerin dulu penjelasan Abah. Jamila. Jamila, dengerin Abah dulu. Kamu jangan begitu dong. Abah teh mau ngejelasin. Ya Allah, ayah udah gak kuat lagi ya Allah. Tolongin ayah. Begini loh ceritanya. Abah tuh tadi diajak Rojali ke bengkel, naik motornya dia. Begitu jalan tiba-tiba ngeliat si Udin lagi kejar-kejaran naik sepeda. Abis itu Udin saya kejar. Udah jangan ngomong deh. Ayah udah gak percaya sama Abah. Suami sudah tidak dengar lagi. Bagaimana ini teh? Ngelamun sekarang lo ya. Jamila punya bukti kalau lo boncengan sama si Jenap. Wajar kalau anak gue gak percaya sama lo. Laki-laki apaan lo? Ngeles terus. Sekarang mendingan lu ke masjid. Ke masjid sholat taubat. Biar hati lu bersih. Biar kagak nyakitin bini lu lagi. Siapa tahu lu bakal dimaafin sama Allah. Terus hati lu gak sejahat ini lagi. Eh, lu kan gue udah usir. Ngapain datang sini lu? Pergi. Sekali lagi, pergi. Pergi. Hebat bos, kalau penampilan bos kayak gini nih, hebat, kayak gubernur-gubernur sekarang ini nih, ayo berasa waktunya. Assalamualaikum Cang. Waalaikumsalam.
kenapa lu bawa motor gue lu? Tadi ayah ketemu sama Abah di jalan, lagi dorong-dorong di motor. Katanya sih bensinnya habis, Cang. Yaudah, ayah bantuin. Katanya bensin habis, tapi bisa jalan lo. Kan udah, ayah isi bensinnya, Cang. Oh, lu yang ngisi bensin. Yaudah, makasih ya. Yaudah. Mau apa lagi lo? Duit ganti, Cang. Apaan? Lu kemari pakai motor gue, pakai bensin lo. Kalau lu pakai bensin doang, lu bisa nyampe nggak kemari? Nggak bisa sih, Cang. Ya udah lo. Udah sana pergi lo. Icang, Icang. Ganggu aja. Nah. Ayo, Bos. Bos, mau kemana? Katanya mau sholat maghrib, kok kesono sih? Setan air. Lu katanya di sono kagak ada masjid apa? Asal lo, kagak tahu. Lah, perasaan saya sih di sono kagak ada masjid, adanya warung kopi. Daripada berapa ngikut aja dah. Bos, tunggu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jack, mendingan pada sholat dulu. Habis sholat, baru latihan lagi. Udah deh lu gak usah nasihatin gue deh. Kayak lu udah bener aja. Jack, kata Pak Ustadz, sesama muslim itu harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Lagu lu, so iye. Anak-anak, yuk kita ke masjid yuk. Ntar dulu bang. Assalamualaikum. Enak gue denger omongan lu. Deh, yuk kita latihan lagi. Bang. Aduh. Jangan ketawain lo. Aduh, Bang Jek, Bang Jek. Coba Bang Jek mau dengerin perkataannya Bang Udin. Pasti gak bakal kena musibah kayak gini. Bocah, bising lo. Uci tangi lo satu-satu. Udah sana. Mau boleh kasih tau. Assalamualaikum, ya. Iya. Tua lo. Untung anak kecil lo. Kalau gua lagi gak sakit, gua pites bener lo. Kutuk kali ada hikas. Sas, gimana sih hubungan lo sama si Udin? Sama Udin? Ya kita temenan biasa aja kok. Kenapa emangnya? Oh, masa sih? Gua denger kan lo makin deket aja sama si Udin. Ya enggak lah, orang kita cuma temenan doang kok. Oh, masa sih? Makin hari aja gua lihat lo malah deket sama si Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Udin. Sas, Udin, kita balik duluan ya. Gue juga balik deh. Lo apa jadi pada balik semua? Takut ganggu kalian. Bener tuh. Yaudah ya, kita duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Din. Kok kamu sendirian kesini ya? Ada Firman sama Rizal mana? Mungkin mereka lagi balik sama. Lucu juga ya, Udin. Tanyain lah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, lagi di mana? Aku baru pulang dari masjid. Siapa ini? Bunga. Oh, Bunga. Gimana kabar abah kamu? Gak apa-apa kan? Alhamdulillah, Abah baik-baik aja kok. Ternyata tadi yang nelfon iseng. Oh, syukur alhamdulillah. Terus kan kamu lagi di mana? Kamu lagi bareng sama Rijal, Firman sama Adol? Enggak, aku lagi bareng Saskia. Saskia? Ntar kalau kamu main ke Sablon, aku kenalin deh. Oh, iya udah kalau gitu. By the way, makasih ya kamu udah ngajarin aku main sepeda. Jangan kapok ya. Ya enggak lah. Justru aku sama teman-teman aku nungguin kamu balik lagi kok, latihan lagi bareng sama kita. Ya udah kalau gitu, terlanjut lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Din? Bunga.
bunga. Iya, itu loh yang kemarin aku tolongin. Terus kita latihan bareng. Orangnya baik kok. Sas, kamu kenapa? Gak apa-apa kok, Din. Yaudah kita balik. Teman-teman, gua curiga nih, jangan-jangan si Jack yang nelpon si Udin bilang abahnya kecelakaan, iya gak sih? Eh man, jadi orang itu kagak usah suzon, kagak baik. Gila dodol, lagu-laguan lo kayak si Udin. Sewot. Hei, Udin mana? Wih, datang-datang, udah ngomel, gak ngucap salam lagi. Mana Udin? Udin kagak ada. Gak usah bohong deh lu. Bodo amat. Assalamualaikum. Sini lu. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Man, ngapain sih? Jangan ikut campur segala. Jangan tendang. Ada apaan sih ini? Gua mau ngomong sama lu. Sebenarnya lu suka sama siapa sih? Bunga atau Saskia? Itu lagi, Jack. Bunga teman gua. Saskia teman gua juga. Apa yang perlu diributin sih? Usah ngeles deh lo. Ngeles? Jack, semuanya tuh benar teman gua. Teman Adol juga, teman Firman juga, teman Rijal juga, teman lu juga. Intinya gini, pokoknya lu cuma boleh dekat sama Saskia. Ya? Yeah. Terus kalau gua berteman sama Bunga kenapa, Jack? Gak boleh, karena Bunga mau jadi pacar gue. Emang dia suka kamu? Apa perlu gue telepon? Dan gue tanya. Lo gak sih kucampur urusan gue sama Bunga deh? Jack, gak usah takabur deh. Gue mau baik sama siapapun. Itu karena mereka teman gue. Aku ngomong. Cabut. Yo. Cabut semua. Halo, assalamualaikum. Ya, Bunga, ada apa? Waalaikumsalam. Din, kamu bisa tolongin aku enggak? Insyaallah bisa. Ini ban mobil aku kempes. Emang kamu di mana? Aku lagi di Jalan Merapi. Kamu bisa ke sini? Ya udah, kita segera ke sana. Yaudah kalau gitu aku tunggu ya. Makasih ya, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, Bunga lagi kesusahan. Sekarang dia lagi di Jalan Merapi. Yuk, kita susulin sana. Ya, Din. Sekarang saatnya kita beradu. Kalau lo cepat sampai di sana, Bunga buat lo. Tapi kalau gue dulu yang sampai, Bunga buat gue. Terserah lo. Santai aja. Hati-hati. Pahlawan. Oh. Kayaknya si Udin bakal dikeroyok nih. Mendingan kita ikutin aja yuk. Eh, kagak usah banyak ngomong. Ayo ikutin kapten.
bisa main sepeda gak sih? Lurus ya lurus, gak usah belok-belok. Lu kagak tahu trik ya? Lu bukan anak BMX sih, itu trik. Alasan mulu lu. Berjuang dan berdoa. Berjuang dan berdoa. Astagfirullahaladzim. Mama ngapain kesini? Mana mau udah diusir sama si Babe? Abah cuma kangen sama kamu, pengen ketemu kamu. Kangen sama Aye? Iya. Emang masih ada kangen buat Aye? Bukannya sekarang kangennya cuma buat Jenap? Hah? Kok gitu sih, Jamila? Jamila! Jamila! Kenapa, Be? Teh, gue mana ya, teh? Nah, di meja, Be. Hmm. Lo gak pake gula ya? Air lupa gulain, Be. Maaf ya. Maaf, maaf. Gulanya di mana? Dapur. Nah, bikin ribet gue aja lo. Maafin, Be. Abah, Jamila, dengerin. Abah itu sama Jainab tidak ada hubungan apa-apa demi Allah. Kalau emang kagak ada apa-apa, ngapain naik motor berduaan? Hah? Kagak bilang-bilang sama Aye. Abah tuh udah gak jujur. Udah main rahasia-rahasiaan. Abah tahu gak sih, Bah? Abah tuh udah nyakitin hati Aye banget. Jamila, dengerin dulu. Ayo mau buka warung. Jamila, dengerin dulu omongan Abah. Ayo capek ngomong sama Abah. Allah Akbar. Ih, hebat amat. Wah, tinggi amat. Mantep tuh. Main lu kasar amat sih, Yos. Pakai tendang-tendang. Lu mau main yang lembut? Hah? Lu mainnya di salon kalau mau yang lembut. Enak aja di salon. Ayo, kapan? Kapan apanya? Ke salon. Ngapain? Manggil hujan. Ajak berantem lah. Oh, pasang kuda-kuda, nantangin gue, jurus sosor bebek. Jayus dilawan. Lo mau lagi lo? Dapat ilmu dari mana lo? Berantem pakai ngeludah. Mak gue ngajarinnya begitu. Kalau mau nyewa angkot gue buat ibu-ibu pengajian kan? Iya. Udah lu beda gocap aja ribet amat sih.
tawar-menawar mulu. Nah, aman. Ya udah. Kalau gini kan lu menghemat energisasi gue. Oke. Ambil deh kuncinya, bawa di angkot gue ya. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Rezeki. Masya Allah. Lu ngagetin gua aja lu, Dang. Ngapain lu di sini? Maaf Bang Marjuk, bukannya maksudnya mau ngagetin. Lu mau ngapain? Minta diizinin narik angkot. Gua udah bilang berkali-kali, Dang. No way. Lu tau gak sih artinya itu? Itu tidak akan. Nggak boleh lagi. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh lah. Udah, saya duduk sini aja lah. Heh. Dang, lu mau duduk, lu mau jongkok, lu mau berdiri, lu mau salto, ah? Sampai lebaran kuda kagak bakal gua kasih. Lu bawa angkot gue, ha? Ngerti gak lo? Hah. Serah lu deh. Serah Bang Marjuk.